Rumah Pengabdi Setan. Itulah sebutan dari rumah ini. Asal-usul yang menjadi lokasi syuting Pengabdi Setan. Ada yang mengatakan bahwa rumah tersebut dulunya merupakan villa milik seorang warga negara Belanda yang sekaligus pemilik kebun angker di kawasan Kertamana. Konon, berdasarkan cerita warga sekitar, beberapa petugas yang memeriksa rumah ini sempat beberapa kali melihat sosok noni-noni Belanda. Tak jarang mereka juga mendengar suara anak kecil berlogat Belanda kental. Faktanya, rumah ini sebenarnya diperuntukkan untuk pejabat perkebunan yang berdinas di PTPN 8 Kertamana. Terakhir dihuni pada 2017 silam. Fungsinya kini berubah menjadi tempat wisata. Pasca pengambilan gambar, Pengabdi Setan berakhir. Dari segi arsitektur, rumah bergaya Eropa ini tidak mengalami banyak perombakan. Sejak pertama kali berdiri pada awal abad ke-20. Dan tentunya masih terlihat sangat seram.